dipersembahkan oleh Pak, bagaimana Pak kegiatan yang menjadi pusat perhatian dan jadi central subjection dari Senawangi itu apa? Kami itu seperti think tanknya wayang, jadi yang membuat kebijakan-kebijakan, kemudian ada pusat data wayang. Oh, pusat data wayang. Ya, kemudian hubungan luar negeri. Jadi semua yang berhubungan dengan policy making. Policy making dari pewayangan. Yeah. Nah, lantas bagaimana cara mengkoordinir anggotanya itu seperti apa? Apakah langsung para institusi apa wayang-wayang ini antara dalangnya lah atau juga anggota kesenian langsung bergabung atau didata sendiri lalu diajak bersama? Kami bagi dengan Bapadi. Hmm. Kalau tugas Bapadi itu urusannya pergelaran, ya, diklat wayang, kemudian kesejahteraan komunitas wayang. Oh, okay. Kalau tugasnya Senawangi itu tadi, seperti policy making body, kebijakan-kebijakan, pusat data wayang, hubungan luar negeri. Nah, cara kerjanya, karena kami itu terdiri dari tiga organ penting, yaitu Dewan Kehormatan, Pengurus, dan Dewan Pakar. Gitu. Nanti pada waktunya kita mengadakan rapat gabungan. Rapat gabungan itu terdiri dari seluruh organ dari Senawangi, dari Bapadi, kemudian ada organisasi yang namanya Unima Indonesia. Unima itu singkatan dari Union Internasional de la Marionette atau Perserikatan Wayang Dunia Indonesia. Kemudian juga ada Asosiasi Wayang ASEAN yang bagian Indonesia. Nah, itu kumpul gitu. Nah lalu dengan Bapadi sendiri, biasanya bentuk kerjasama seperti apa tuh Pak Kondang dengan Senawangi? Bentuk kerjasamanya, ya kita di Bapadi sendiri punya operasional sendiri gitu ya. Dan kita punya langsung ke lapangan, artinya langsung lapangan. Bapadi ini punya wilayah cukup luas seluruh Indonesia. Kami ada 24 di tingkat provinsi. Juga ada sekitar 102 di tingkat kabupaten. Jadi memang supaya tidak terjadi benturan lah kebijakan antara Senawangi dengan Bapadi. Cenderung kami banyak langsung ke operasional gitu. Operasional. Dipersembahkan oleh